Kan bisa saja ya caranya dengan seperti ini. Di enter satu-satu. Nah, tetapi ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga saya rasa cara seperti ini kurang efektif. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melebarkan semua baris ini sekaligus hanya dengan satu klik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara membuat ukuran baris yang sama pada tabel di Microsoft Word. Oke, kita langsung saja menuju ke caranya. Saya mempunyai tabel tentang daftar hadir terdiri dari 75 baris. Nah, semua baris ini akan saya lebarkan lagi ya. Jadi jaraknya tidak sempit seperti ini. Nah, tetapi saya maunya cara melebarkannya itu sekaligus. Nah, kan bisa saja ya caranya dengan seperti ini. Di enter satu-satu. Nah, tetapi ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga saya rasa cara seperti ini kurang efektif. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melebarkan semua baris ini sekaligus hanya dengan satu klik saja. Oke, caranya kalian cukup blok saja dari baris 1 sampai baris 75. Boleh diblok semuanya seperti ini. Atau di blok pada bagian kolom tertentu saja. Misalkan saya blok bagian sini aja. Oke. Jika sudah, kalian klik kanan, kemudian pilih table properties. Nah, pada bagian row kalian klik bagian ini. Nah, 0 cm kalian ubah menjadi misalkan 1 cm. Jika sudah, klik OK. Oke, maka sekarang semua baris sudah berhasil kita perlebar sekaligus dengan ukuran yang sama. Oke, kita cek. Oke, selesai ya. Demikian tutorial singkat cara membuat ukuran baris yang sama pada tabel di Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.